awan diwi ketemu maneh neng acara nih dapur Mbah Roji. Berikut kulo tuh perih soalnya iki ono bluk-bluk asap-asap. Dino iki dapur Mbah Roji bakalan masak bakar iwak pi. Tapi lebih jelasin, ayo kita koni neng Mbah Roji. Ayo. Ini waktunya apa ini, Pak? Ini waktunya ini. Kita masak ikan pari, ikan pari muda. Wih, yang masih jomblo ini. Jomblo sama ya. Kita bikin ikan pari panggang dengan sambal klopo kemangi. Wah, namanya panjang. Ikan pari, ikan pe, ikan pari panggang, panggang sambal klopo kemangi. Sambal klopo kemangi. Oke. Ini sudah ada api. Bahannya ya tentu saja ikan pari. Ikan pari. Ikan pari alas iwak pi. Yang masih muda ya, dan jomblo. Terus ada kelapa parut. Ya, kelapa parut. Terasi. Terasi. Kencur. 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 Daun jeruk. Daun jeruk. Cabai. Cabai. Kemangi. Kemangi. Oh iya iya. Sekarang ini sudah ada api. Kita siapkan. Oh, dibakar sih. Nah, kita bakar ikan parinya. Ini nggak perlu di apa? Nggak perlu diceramai, langsung dipanggang. Oh, ya wes. Kalau itu. Oke. Sip. Perlu di masak di sih, omongnya di nggak perlu ya? Nggak perlu. Karena nanti bumbunya sudah. Cara membakar, jangan sampai api menyala. Jangan sampai api menyala. Jangan sampai api menyala. Jadi di asap aja, karena aroma asap ini bikin sedap. Kita pakai aromanya dari batok kelapa. Lebih baik batok kelapa. Harus sering-sering dibolak-balik biar matangnya merata. Nah, ini sudah dalam proses. Kita tunggu sabar ya. Oke, bolak-balik terus. Nah, ini sepertinya sudah matang. Sekarang yang kita perlu siapkan adalah sambelnya. 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 Sambelnya yang pertama kita ambil adalah bawang putih. Bawang putih. Bawang putih. Dua siung. Lurutok. Ya. Dua siung. Cabai. Ini harus lah. Harus pedes. Kudu pedes ya. Harus pedes. Kudu pedes dulu. Harus pedes. Daun jeruk. Daun jeruk. Terasi yang sudah kita goreng tadi. Oh ya. Separuh aja. Wes paruh. Cukup. Terasinya. Gula garam. Gula garam ya. Biar muleknya gampang. Selain menambah cita rasa juga muleknya gampang. Nah. Oh ya, jangan lupa makan maaf. Oh iya iya iya. Ini yang paling penting. Apa nih, Pak? Kencur, kencur. Nah, aroma kencur ini yang bikin nanti malah top. Oke oke oke. Sama garam tentunya. Ini tadi gula, sekarang garam. Nah, sekarang diulek. Oke. Okay. Dihaluskan. Ulek-ulek. Kita ulekin sementara. Halus ini kalau sudah halus terus? Kalau sudah halus kita tambahkan kelapa. Tambah kelapa. Tambah kelapa parut. Kelapa parut kita masukkan semua aja ini cukup. Kita ulek juga. Nah, ikannya tolong. Nah. Oke, okay. Okay, ikan sudah matang. Sekarang kita potong. Dipotong? Ya, ikan kan sudah. Masuk. Dan kita potong. Terus panas.
kembali, sudah dibakar. Potong menjadi 4 bagian. Ke dalam ulekan ini ke dalam cobek yang sudah ada sambal kelopoknya kita penyet. Dipenyet, Bang. Dipenyet. Dan untuk finishingnya adalah ini. Daun kemangi. Mangi. Kita ambil yang bagus, yang segar. Kita rajang halus. Oh, tidak cagar dulu. Iya, kita raja. Cukup. Langsung kita taburkan di atasnya begini. Oke, ini wis ditaburi. Nah, kita pindahkan ke sini, ke piring saji, tolong dipegang. Oke. Jadi ini sudah siap dihidangkan. Gitu toh? Iya, praktis kan? Ini dulu hasil olahan hari ini. Ya. Sebuah resep yang bernama ikan pe sambal kelopok kemangi hasil olahan dari dapur Mbah Rojib. Selamat mencoba.